jelajah untuk jelajah Pantai Pangandaran. Untuk view Pangandaran, oke. Okay. Untuk semua dulu jangan lupa untuk simak terus channelnya Aidan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulu, welcome to my channel. Gimana kabarnya semuanya? Oke, okay, kali ini Aidoy mau ngajak kalian untuk ke Pantai Pangandaran, ke tempat wisata. Oke, okay, gimana sih cuaca kondisi saat ini pada September 2020 untuk wisata alam Pangandaran? Simak terus channelnya Aidoy. Oke, okay, sekarang kita akan menuju Pantai Pangandaran. Nah, di sini Aidoy akan kasih lihat bagaimana sih kondisi untuk wisata Pantai Pangandaran untuk yang terbaru kali ini. Yuk, simak terus channelnya. Mantap. Terseksi anjir. Oke lur, untuk cuacanya cerah banget dan dari ujung ke ujung itu penuh banget sama orang-orang yang berwisata. Ya ampun. Kalian lihat aja sendiri bagaimana sih kondisi dan suasana Pantai Pangandaran. Oke, untuk dulur-dulur semua, sekarang Aidoy lagi ada di Pantai Pangandaran. Nah, Aidoy tidak banyak berbicara, langsung aja ke view-nya langsung. Karena di sini tuh ramai banget, jadi Aidoy cuma akan melihatkan view dan situasinya. Cekidot untuk view dan yes. Kurang ke harap. Harap yuk. Kapan ame ketempo badan etana. Lagi ngasih buat cia sa. Lima kulit cowok, pati emang ya? Gampang doi. Harap yuk ah. Samet doi, samet doi. Hey.
kamu juga. Hey. Edit. Hey. Wow. Tiris. Tiris, boss. Bajak dulu sama bocil. Oh, sama bocil. Kita mau main air dulu, yuk. Basah-basahan dikit. Air. Paus, paus terdampar. Oke, aku asik main air. Paus, geng. Oke, okay, saya gak habis pikir ya untuk dulur-dulur semua. Kenapa sih tempat wisata pada dibuka dan untuk tempat untuk menimba ilmu itu seperti sekolah itu harus ditutup? Oke, okay. Pemerintahan zaman sekarang, zaman old. Oke, okay. Terima kasih buat semua dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir untuk kondisi dan suasana wisata Pantai Pangandaran. Oke, okay, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.